Sekarang kita akan lihat bagaimana reaksi dari netizen, suara netizen tentang jalannya perdebatan yang berlangsung enam segmen tadi itu. Nah, untuk itu kita akan terhubung dengan Samira Begum yang sudah siap dengan analisis suara netizen. Samira, bagaimana dengan suara netizen, Samira? Halo Bang Kohar, terima kasih tadi debatnya seru sekali. Sebelumnya tadi banyak sekali tensi yang naik, tapi kemudian itu jadi seru sekali dan itu justru yang menjadi uh, tanggapan netizen semakin beragam di Crowd Tangle ini. Kita langsung lihat. Jadi di sini ada empat Topik empat tema yang tadi sudah dibahas eh, di debat keempat capres ini ada tema keamanan ideologi pemerintahan dan juga hubungan internasional. Di sini kita akan breakdown melalui um, uh, tiga media sosial, yaitu Facebook, Instagram, dan juga Twitter. Tapi ternyata di Facebook sendiri, topik keamanan lah yang paling uh, ramai dibicarakan oleh uh, netizen sendiri di sini mencapai 41% tertinggi dibanding topik-topik uh, lainnya dengan jumlah postingan sebanyak 751. Berbeda dengan uh, Instagram, di sini lebih banyak lagi uh, jumlah Uh, interaksi dari warganet di sini ada satu juta tujuh sekian dan angkanya bisa kelihatan ya di sini terus berubah dan di sini topik yang paling disukai oleh warganet adalah topik mengenai hubungan internasional. Tadi kan sempat dibahas soal diplomasi dan apa yang sudah Indonesia lakukan. Nah di sini uh, lebih tinggi lagi dari Facebook ya. Di sini angkanya 48% persen dengan jumlah postingan 85% Bagaimana dengan Twitter? Nah, justru di sini sangat unik ya karena di debat-debat sebelumnya Twitter itu uh, memiliki jumlah interaksi yang paling tinggi, tapi justru di sini jumlah interaksi paling tinggi di uh, di berada di Instagram. Tapi di Twitter sendiri di sini total interaksi warganet ada 22.723 dan angka ini akan terus ber, uh, apa, menambah ya nanti ya seiring jalannya waktu dan Tema yang paling disukai oleh warga net di Twitter sendiri adalah mengenai ideologi. Di sini eh, mendapatkan total postingan sebanyak 355. Di kali juga kita bisa melihat account dari kedua capres kita. Nah, di sini ini ada total 71.454 interaksi dari eh, warga net dan di sini ada Dua uh, account dari uh, Capres kita ya ada Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo. Dan di sini Bapak Jokowi mendapatkan persentase sebanyak 100%, sedangkan uh, Capres 02 Bapak Prabowo mendapatkan persentase 0 karena hari ini Bapak Prabowo ternyata tidak memposting apa-apa gitu. Nah, sedangkan untuk Instagram sendiri kita bisa lihat. Ya. Di sini juga sama. Uh, Capres 01 mendapatkan angka 100% sedangkan Bapak Prabowo 0% karena Bapak Prabowo sendiri tidak posting apa-apa ternyata hari ini di uh, account Instagramnya, seperti itu begitu juga di Twitter baik, di CrowdTangle ini juga Sobat Medcom kita bisa lihat uh, apa account-account account dari berita pemilu yang paling trending itu ada apa aja dan itu langsung naik di uh, langsung naik di di sini, bisa dilihat sendiri. Ternyata yang paling trending di sini adalah closing statement dari dua eh, capres karena itu tadi menandakan sudah selesainya debat pada malam hari ini.